علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan tadabbur hadis ke-19 dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kita baca lagi hadisnya. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau bersabda, ya gulam, wahai ananda, inni uallimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu berdoa, berdoalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan kalau kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'alam annal ummata law ijtama'at, dan ketahuilah bahwa umat kalau berkumpul bersatu padu, ala ayyan fa'uka bisyai'in, ingin memberikan pertolongan kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, mereka tidak akan dapat memberikan pertolongan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa in ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in, kalau umat bersatu padu untuk mencelakakanmu, lam yadurruka, mereka tidak akan dapat mencelakakanmu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wajaffatis suhuf, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wa qala haditsun hasanun sahih, dia mengatakan ini adalah hadis hasan yang sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmizi, dan dalam riwayat selain Tirmizi, ihfazillaha tajitu amamak, Nabi bersabda, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firrohai, kenalilah Allah di saat lapang. Ya'rifka fisyiddah, niscaya dia akan mengenalmu dalam kesusahan. Wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, dan ketahuilah bahwa apa yang luput darimu sekali-kali tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang menimpamu dan apa yang akan menimpamu pasti tidak akan pernah luput darimu. Wa'alam anna nasra ma'as sabri,
dan ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan pertolongan bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa pertemuan kita mempelajari, mentadabburi dan mendalami hadis ini. Bagian terakhir yang kita pelajari atau hikmah yang kita ambil dari hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama adalah tentang masalah takdir. Kemudian masih melanjutkan materi yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu yang masih berkaitan dengan takdir, wabil khusus takdir buruk. Sebagaimana kita ketahui dan kita imani bahwa salah satu pokok keimanan, rukun iman adalah beriman kepada takdir baik yang baik maupun yang buruk. Al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir baik yang baik maupun yang buruk. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian berkaitan dengan takdir yang buruk kita bicara masalah musibah. Jadi tema kita pada pagi ini atau subuh ini adalah hikmah di balik musibah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hidup adalah ujian. Kita hidup di dunia ini, maka kita akan menghadapi ujian, dan hidup itu sendiri adalah ujian. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa ayat, umpamanya dalam surat Al-Mulk ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amal? Wahuwal azizul ghafur, dan dia al-aziz yang maha perkasa, al-ghafur yang maha pengampun. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Dia menciptakan kehidupan, menciptakan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kamu. Supaya apa diuji? Ayyukum ahsanu amala, supaya Allah mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Hikmah daripada ujian, Allah ingin menguji kita. Dari ujian itu nanti akan diketahui nilai, akan diketahui hasil, siapa yang baik hasilnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3, Allah berfirman, "Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata amanna, berkata kami telah beriman? Apakah manusia dibiarkan oleh Allah
untuk mengatakan kami telah beriman. Wahum la yuftanun. Kemudian mereka tidak diuji. Apa makna ayat ini Bapak Ibu? Maknanya kita tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kami telah beriman. Kami mukmin. Tidak dibiarkan sebelum diuji. Jadi kalau kita mengatakan kami telah beriman, maka konsekuensinya adalah ujian. Sama dengan ayat tadi. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk menguji. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, maka berarti kita sudah siap untuk diuji. Yang tidak siap untuk menghadapi ujian, tidak usah hidup. Yang tidak siap untuk menghadapi ujian, tidak usah hidup. Apalagi yang mengatakan amanna, kami beriman. Allah tidak biarkan kita mengatakan kami beriman, saya beriman. Anda beriman, Anda akan diuji. Kita beriman, kita akan diuji. Lalu Allah berikan contoh. Siapa contohnya? Orang-orang sebelum kita. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Dan orang-orang sebelum mereka juga telah diuji oleh Allah. Maka dengan ujian itu, falaya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka Allah mengetahui siapa yang shadaqu, siapa yang benar. Apa maksudnya Bapak Ibu benar? Benar dengan ucapannya. Benar dengan ucapannya. Dalam hal apa? Dalam hal keimanan. Ketika kita mengatakan amanna, kami telah beriman, kemudian diuji, ternyata tidak lulus, berarti dia tidak jujur dengan ucapannya. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, siapa yang benar-benar, siapa yang benar ucapannya, wala ya'lamannal kadzibiin, dan Allah juga akan tahu siapa yang dusta. Dusta itu adalah apa yang diucapkan tidak sesuai dengan fakta. Apalagi sekarang kita kan sedang berbicara tentang fakta. Kalau tidak ada faktanya berarti dusta. Ini kan lagi rame. Harus ada faktanya. Yang tidak bisa menghadirkan fakta, dusta. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibiin. Sehingga Allah bisa mengetahui. Allah tahu siapa yang benar dan siapa yang dusta. Yang benar adalah ketika dia mengatakan beriman dan dia lulus dalam ujian. Benar. Yang dusta adalah ketika dia mengatakan beriman, dia tidak lulus dalam ujiannya. Dusta. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam surat Muhammad ayat 31 Allah katakan walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum walanabluwannakum, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian dalam ayat ini. Allah menggunakan dua kata atau dua huruf
untuk menegaskan lam wala nab luwannakum dengan nun bertasdid. Wala nab luwannakum, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu. Hatta na'lamal mujahidina minkum, sehingga atau sampai kami tahu siapa yang benar-benar sebagai mujahid yang sungguh-sungguh. Sebab ada orang mengatakan beriman tetapi dia tidak sungguh-sungguh, tidak istiqomah. Jadi dengan ujian Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita, mengetahui kita siapa di antara kita yang benar-benar sungguh-sungguh dalam keimanan kita, berjihad dalam kehidupan kita. Wassabirin, dan juga Allah akan mengetahui siapa di antara kita yang sabar dengan ujian. Jadi ujian ini benar-benar seleksi dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat sebelumnya Allah ingin mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui dengan ujian yang dia berikan kepada manusia, siapa yang mujahid, yang bersungguh-sungguh, yang giat mempertahankan agama, dan siapa yang sabar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 155, awalnya mirip, awalnya sama. Wala nabluwannakum, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu. Bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu dengan apa? Minal khauf, memberikan ujian cobaan dengan sedikit rasa takut, ketakutan. Walju, kelaparan. Wanaqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, jiwa. Wassamarat, dan buah-buahan. Wabashiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini, ayat 155 dari surat Al-Baqarah, Allah merincikan ada 5 ujian yang diberikan kepada manusia. Mari kita lihat. Yang pertama al-khauf, rasa takut. Yang kedua wal-ju, lapar. Yang ketiga naqsin minal amwal, kekurangan harta. Kemudian wal anfus, kekurangan jiwa. Was samarat, kekurangan buah-buahan. Baik Bapak dan Ibu, mari kita lihat penjelasan para ulama tentang apa makna dari ujian yang dirincikan atau disebutkan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Penjelasan para ulama, yang pertama al-khauf, rasa takut. Jadi yang dimaksud rasa takut itu adalah rasa takut terhadap musuh serta kengerian dan kepanikan di medan perang. Memang ini ada beberapa penjelasan, itu salah satunya. Rasa takut terhadap musuh serta kengerian dan kepanikan di medan perang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perasaan rasa takut ini dalam hal ini umpamanya memang kita tidak rasakan di republik kita ini. Kita merasa aman, merasa tentram, merasa damai, merasa biasa-biasa saja. Tapi kalau kita lihat saudara-saudara kita, ya, yang tinggal di sebuah negara yang sedang bergejolak, inilah yang mereka rasakan. Rasa takut terhadap musuh serta kengerian dan kepanikan di medan perang. Saudara-saudara kita kaum muslimin,
yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gejolak politik, peperangan dan lain-lain di berbagai belahan dunia, di Palestina, di mana lagi, di Yaman, ya, di Afghanistan, di Irak dan lain sebagainya yang masih belum stabil kondisi politiknya, inilah yang mereka rasakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian besar kita yang tinggal di republik ini, kita merasa aman, merasa tenang, merasa damai, tentram, hidup biasa-biasa saja, seperti tidak ada gangguan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudara kita, ya, para pejuang, para dai, para aktivis, terkadang merasakan ini. Ada rasa takut untuk menyampaikan kebenaran. Ada perasaan takut untuk menyebarkan dakwah. Ada perasaan takut untuk menyampaikan al-haq. Kita lihat kondisi kita di hari-hari ini, bagaimana para mujahid kita, para aktivis kita, para dai kita yang dikriminalisasi, dikejar-kejar, ya, ditangkap, dipenjara, tidak sedikit kemudian yang dituduh dengan tuduhan-tuduhan, label-label Islam radikal, teroris dan label-label lainnya yang menakutkan. Ini bagian daripada walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, diuji dengan perasaan takut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian yang kedua, walju, rasa lapar, kelaparan merupakan bagian daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Kelaparan yang disebabkan kekeringan dan hilangnya sumber-sumber air. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ini juga hampir tidak kita rasakan, ya, di negara kita ini, atau wabil khusus di daerah kita ini. Saya tidak begitu paham, ya, di daerah-daerah lain di negara kita ini. Tapi bisa kita lihat bagaimana saudara-saudara kita, Bapak Ibu. Jadi ayat ini tentu berlaku universal. Dan kita ketika Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan walanabluwannakum, dan kalian pasti akan kami uji, kalian itu siapa? Kaum muslimin. Dan kaum muslimin adalah kita semua, setiap yang mengatakan la ilaha illallah dimanapun mereka berada. Karena Islam, kita kaum muslimin adalah bersaudara dan kita tidak bisa dibatasi oleh batas-batas teritorial. Artinya kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara kita yang juga merasakan ujian daripada alju, kelaparan, di tempat-tempat lain di berbagai belahan negara kita, negara ini atau dunia ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian yang ketiga, kekurangan harta, wa naqsin minal amwal, disebabkan oleh kesibukan kaum muslimin dalam memerangi orang-orang kafir. Ini juga kita bisa lihat di berbagai negara seperti yang saya sebutkan tadi, yang sedang dilanda gejolak politik yang tak berkesudahan. Berikutnya adalah berkurangnya jiwa, yang disebabkan banyak kaum muslimin yang mati terbunuh di medan jihad.
Kemudian yang terakhir, kekurangan buah-buahan menaksim minas samarat, maksudnya sedikitnya tumbuhan yang merekah tumbuh serta terputusnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah sedikit atau sebagian penjelasan yang dijelaskan oleh para ahli tafsir tentang makna ayat. Ayat ini ayat surat Al-Baqarah 155 yang merinci ujian yang Allah taala berikan kepada umat manusia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian kita baca surat Al-Anbiya ayat 35. Masih berkaitan dengan ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini surat Al-Anbiya 35 menjelaskan kepada kita tentang yang berkaitan dengan ujian adalah jenis dan macam ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya adalah bahwa yang disebut ujian itu tidak harus atau tidak selalu dalam bentuk syar, keburukan, sesuatu yang tidak menyenangkan kita atau yang lazim kita sebut dengan sebagai musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi ujian juga bisa bentuknya al-khair, sesuatu yang menyenangkan kita. Maka ujian itu bentuknya adalah keburukan dan kebaikan, kesenangan atau nikmat. Di sisi lain bentuknya juga adalah keburukan dan nikmat. Jadi bukan hanya keburukan atau musibah, tetapi juga nikmat yang kita rasakan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak dan Ibu, mari kita lihat penjelasan para ulama. Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini, beliau mengatakan kami akan menguji kamu kadang-kadang dengan musibah-musibah. Jadi ujian bentuknya adalah musibah. Dan kadang-kadang dengan kenikmatan-kenikmatan. Sehingga Allah akan melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur. Siapa yang bersabar dan siapa yang putus asa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa ujian itu bentuknya dua. Satu, musibah. Yang kedua, kenikmatan. Ini yang sering atau banyak tidak difahami oleh kita. Kita memahami ujian itu hanya bentuknya musibah. Kalau dapat musibah, dia katakan saya lagi dapat ujian. Tapi kalau lagi dapat nikmat, tidak pernah terucap kata seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, begitu pula yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tentang ayat ini. Beliau mengatakan seperti yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, kami akan menguji kamu dengan kesusahan dan kemakmuran, kesehatan dan sakit, kekayaan dan kemiskinan, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan, petunjuk dan kesesatan. Maka dari ayat tadi dan penjelasan para ahli tafsir, kita menyimpulkan bahwa ujian itu bentuknya dua, kesenangan dan kesusahan. Bapak dan Ibu, ini sangat penting untuk kita pahami. Kita yang sedang mendapatkan kesenangan, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh lupa itu adalah ujian.
Yang sehat sedang diuji apakah dia bersyukur dengan kesehatan yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Yang mendapatkan kekayaan sedang diuji apakah dia bersyukur dengan kekayaan yang ia miliki. Bagaimana bentuk syukurnya? Dia gunakan kekayaannya untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Yang sedang mendapatkan jabatan, jabatan adalah nikmat, sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Apakah jabatannya? Apakah dengan jabatannya dia bersyukur? Bagaimana bentuk syukurnya? Dia gunakan jabatannya untuk berbuat ketaatan dalam bentuk memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Yang mendapatkan kekuasaan, kekuasaan adalah nikmat dan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kekuasaannya digunakan untuk berbuat ketaatan kepada Allah atau sebaliknya? Apakah kekuasaan itu digunakan untuk, mari kita bicara tentang fikih politik, kekuasaan bagi kita adalah untuk menegakkan agama, kekuasaan bagi kita adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala kemudian dia tidak gunakan kekuasaan itu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak, berarti dia telah kufur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dia telah khianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak gampang Bapak dan Ibu, kita yang mendapatkan atau kita yang sedang diuji dengan kesenangan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak ulama kita mengatakan sesungguhnya ujian dengan kesenangan ini jauh lebih berat daripada ujian dalam bentuk kesusahan. Tadi seperti yang saya katakan, kita dan kita semua sering mengucapkan kalau sedang dapat musibah kita katakan saya sedang diuji oleh Allah. Tolong doa, mudah-mudahan saya sabar. Saya sedang diuji oleh Allah ketika mendapatkan musibah. Tapi ketika mendapatkan nikmat, apakah ucapan seperti itu pernah kita ucapkan? Saya minta doa ya, saya lagi dapat nikmat nih, sedang diuji oleh Allah. Mudah-mudahan saya bisa bersyukur dengan nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan itu. Itulah bentuk tanda kelulusan ya, dalam menghadapi ujian ini. Berat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ini konsep ini penting untuk kita pahami. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang lulus dalam ujian apapun bentuknya. Nah, terutama yang sering kita lupakan tadi, ujian dalam bentuk kesenangan, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjut. Nah, kita sekarang masuk kepada sebab terjadinya musibah. Tema kita hikmah di balik musibah. Kenapa musibah